Halo, kau coba blog KB, bingung kabar ya? Selamat tak tunggak nom, bumbu blog KB ini tiba ring segera ras lanti lancar nom segini. Nah, balik mana ini channel blog channel berisi resen video lan cerita hiburan bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh, yen misalnya ono salah kata, sing tak sengojo maupun sing ora tak sengojo. Nah tapi saat ini lanjut tonton video ini aja lali konco blog-blog ini untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe dan konten terkabe ini orang ketinggalan karo video dan cerita terbaru dari host of blog-blog ini. Jika seseorang tidak suka dikritik atau dicela, ya kan, Anda bisa merasakannya walaupun reaksinya disembunyikan rapat-rapat. Anda juga bisa merasakan perubahan suasana hatinya, sikapnya atau nada suaranya dan bahasa tubuhnya. Hanya ada satu kenyataan tanpa rasa humor, Anda pasti akan menderita, ya kan? Dan perlu diingat, betapapun hebatnya Anda, ya kan? Pasangan menghabiskan banyak waktu bersama Anda. Jika sesekali dia melontarkan sindiran tanpa dibungkus kata-kata manis, mungkin ada kebenaran di baliknya. Bahkan bila sindirannya sama sekali tidak berdasar pun, mungkin yang terbaik bagi Anda adalah menanggapinya dengan tawa dan lapang dada. Karena ya, dengan menertawakan diri, tidak bersikap serba serius, ya kan, Anda akan jadi orang yang menyenangkan. Pasangan tidak akan merasa harus selalu berhati-hati, harus selalu memastikan Anda tidak akan marah. Akhirnya, karena Anda menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menyenangkan bagi pasangan, hubungan Anda berdua pun akan semakin penuh cinta dan sangatlah menyenangkan. Oke, kanca-kanca, mungkin cukup besok aku, moga-moga kanca KPG bisa termotivasi karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.